Habis berapa sih nginep di Nihi Sumba? Banyak yang bilang ratusan juta, bener gak sih? Resort ini tuh emang terkenal banget, di kalangan artis juga banyak yang kesini, kayak David Beckham, Ed Sheeran, dan lain-lain. Nginep di sini tuh kalian bakal gak keluar resort, kalian bener-bener bakal di sini cuman buat nikmatin fasilitasnya yang udah lengkap banget. Breakfast, lunch, dan dinner disediain, kalian bisa makan apa aja sebanyak apapun, nambah-nambah terus gak apa-apa dari jam 6 sampai jam 10 malam. Aktivitasnya juga banyak banget, salah satu yang terkenal tuh ini, swimming with horse, jadi kalian bakal renang sama kuda, ini tuh seru banget dan gak terlupain. Di dalam kamar juga gak ada TV, biar kalian bisa connect ke nature. Dan yang paling keren tuh pemandangannya, ini tuh bener-bener resort terbagus yang pernah aku nginepin. Ini pas habis hujan juga ada pelangi gini, bagus banget. Untuk harganya, semalam aku dapat pas promo 8 juta, ini tuh hampir mirip-mirip sama hotel bintang 5 di Bali, tapi lebih bagus yang ini, jauh banget.